لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذاب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Sadaqallahul azim Sungguh benar Allah Dengan segala firmannya Terima kasih Kepada pembaca Al-Quran tadi Mudah-mudahan yang membaca Maupun kita semuanya yang hadir di sini Senantiasa mendapatkan rahmat Dan barakah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian yang kami hormati Baiklah kita sama-sama mendengar Kata sambutan Tuan rumah Sekaligus daripada owners of Ethical Malaka Hotel, beliau adalah pemilik daripada Grand Malaka Ethical Hotel. Baik kami persilahkan kepada Ibu Yunidar Caya untuk memberikan kata sambutan selaku tuan rumah dan selaku juga pemilik Grand Malaka Ethical Hotel. kepada Ibu Yunidar kami persilahkan. Oh ya, Oh duduk ya. Oh ya, duduk. Beliau duduk ya. Silakan, silakan, silakan. Mundur dikit mundur. Ah, beliau didampingi kedua putri putrinya ya. Jadi putrinya ini yaitu Elis Daini SH SIN, kemudian juga Subia Optiana SI. Anak kedua ini ada juga pengurus yayasan atau. Kami persilahkan, Bu Yunidar. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya didampingi kedua anak saya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz dan Ustazah. Yang sebelah kanan anak saya yang tua, eh sebelah kiri anak saya yang tua, Elis Daini, eh, SH. Dia adalah notaris di Jakarta, baru datang hari ini. Yang satu, Subya Oktiana adalah anak saya yang kedua. Beliau adalah OR dari hotel ini. Saya diamanahkan semua milik Allah. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz dan ustazah. Mohon maaf, saya udah 65 tahun. Semangat baik yang kuat. Tapi tenaga kurang, Ustaz Subki. Jadi kalau nak berdiri itu agak berat, mohon maafnya. Aku duduk baik, anak yang muda-muda nih berdiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya. Saya sudah 65 tahun berarti... Kalau rumah Rasulullah 63 tahun, berarti sudah lewat 2 tahun. Nah, supaya yang saya bangun, yang saya kerjakan mendapatkan redho Allah, saya menginginkan adalah menyerahkan menyerahkan kepada saya adalah developer yang sangat sederhana. Untuk Indu saya ucapkan yang saya hormati Bapak Wali Kota yang mewakili, mohon mohon maaf Pak, ya, saya duduk Bapak duduk, <laughs> makasih atas kehadirannya. Terus terima kasih juga Bapak Profesor Dr. Muhammad Soroji, makasih Pak. Ketua Umum IKPB Palembang, beliau adalah Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu. Pembinanya adalah Pak Wali, Pak Wali. Yang ketiga, Uh, terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Sariel Usman, MM Ketua Paguyupan Nusantara Sumsel Bersatu. Makasih Pak atas kehadirannya. Yang keempat Bapak Dr. Andes Haji Haryanto, Ketua Harian. Sama dengan kita nih, aku manggilnya kungkung. -Kung. <laughs> Artinya kakak sayang. Kakak sayang. Beliau adalah Ketua Harian PNSB beserta pengurus PNSB lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat dan tokoh agama, alim ulama, serta pengurus dan anggota IKPB, serta para undangan lainnya yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama, pertama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita sama-sama hadir di sini dalam rangkaian peresmian Yayasan Unidar Caya Center. Saya ingin ada kenang-kenangan Pak kalau saya meninggal yaitu Yayasan yang Insyaallah Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan sosial keagamaan kami sudah ngomong-ngomong pelindungnya adalah Ustadz Ustadz yang ada di Palembang nih karena saya tahun 2010 Ustadz Yayan itu adalah pembina saya pembina rumah tapis Sumatera Selatan tapi karena itu rame-rame Pak jadi kayaknya jalan di tempat nah makanya saya bikin yayasan mudah-mudahan dengan adanya yayasan ini kita bisa saling membantu sesama Pak ya Terima kasih saya juga memiliki bukan diamanahi bukan memiliki diamanahi adalah rumah Al-Quran yang 2013 diresmikan oleh Insinyur Alik Nundrin, yaitu di Jalan Sabta Marga. Kalau di sini paling juga dua menit, kalau pakai ground tuh jingoan itu kira-kira. Nah di situ itu katakanlah ada lima kamar. Jadi di hari ini juga insya Allah akan dipergunakan sebagai kantor kesekretariatan adalah MUI yang akan diwakili oleh Profesor Aplatun. Yang eh, IKPB akan di, diwakili oleh eh, Profesor Seroji. Eh, yang Paguyuban Nusantara Sumsel Bersa akan diwakili oleh Bapak serial Usman. Jadi itu sudah saya siapkan Pak ya. Monggo silakan nanti sebelum... Insya Allah sebelum acara ini selesai, kalau ibu-ibu mau melihat, monggo silakan bapak-bapak usat ustadz silakan. Itu milik Allah, milik kita bersama. Mari kita kita jaga, kita rawat, karena sudah saya niatkan. Sementara ini jujur belum sertifikat. Nah, kalau sudah sertifikat baru kita wakafkan. Mungkin itu. Terus perlu kami jelaskan ke kami jelaskan lokasi rumah Quran ini dan setara peguyupan ini gak jauh dari sini, Bu. Kira-kira enggak -kira jauh. Kali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang mewakili Wali Kota yang sekaligus meresmikan seluruh rangkaian kegiatan hari ini. Demikianlah sambutan singkat saya. Mengingat waktu dan saya terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Mohon maaf apabila penyambutan saya kurang. Karena jujur, kita ni wong sibuk kalau bu. Anak sayang si ini notaris, maklumlah kalau notaris. mamanya kerja kan dia baru datang tadi, sudah datang ngantuk tiduk Yang kedua, sibuk ngurusi anak, ngurus lagi. Ya, artinya artinya bismillah yang kita lakukan semuanya ya Pak ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita dengarkan sambutan dari tuan rumah ya dalam hal ini Bunda Ida yang biasa kita sebut. Ya, Bunda Ida sangat senang sekali hari ini dan berharap banyak doa dari kita semua. Semoga wakaf yang diserahkan ini bisa bermanfaat untuk umat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, uh, kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siroji PhD sebagai uh, salah satu yang menerima. <laughs> ya, yeah, iya, yeah, betul. Sambutan kami persilahkan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi ajmain Yang saya hormati Para uh, cadangan, secara khusus Pak Herli, Pak Asisten yang mewakili Pak Wali Kota, Kanda Insinyur Sahrial Usman, uh, tua MUI, Kanda Profesor Ablatun Mukhtar, bersama Sekretaris ambillah, ada Ustadz Marsaid juga hadir ada Kanda Johan Safri ya ini, ini provokator IKPB ya Kanda dan pengurus Paguyuban Nusantara ya banyak yang hadir bapak-bapak eh, dan tentu ibu-ibu ya. pengurus Ikatan Keluarga Besar Bengkulu yang akan di akan dikukuhkan ya, pada sore hari ini. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadiran Allah Swt atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Tentunya secara khusus karunia berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini di tengah-tengah berbagai kesibukan kita semua Alhamdulillah kita diberi waktu, diberi kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama di sini dalam rangka paket acara ya ini 4 in One ya. Acaranya ini empat acara sekaligus satu paket. Ini padat sekali acara kita. Ini acara yang sangat istimewa ya. Peresmian yayasan, penyerahan wakaf, pengukuhan pengurus IKPB Dan launching ya program Etos Rumah Al-Qur'an. Nah, jadi memang ini Paket Four in One luar biasa. Uh, saya kayaknya jarang-jarang menghadiri acara yang uh, paketnya Four in One. Kalau Two in One sering-sering juga. Ya, karena itu yang pertama-tama tentunya selain bersyukur kepada Allah kita berterima kasih kepada uh, Bunda Junia Caya beserta putri beliau, ya yang sudah menjadi uh, kurang ya, <tuk tangan> ya. <tuk tangan> bang Joni ada warna kuning-kuning dikit baru kuat bunyinya soalnya. Tentu kita terima kasih kepada Ibu Joni Caya, ya besar Junai ah. Bunda Ida Pak ya Bunda ya, Beliau lebih senang dipanggil Bunda Ida ya. nama ya, Nama sosmednya juga Bunda Ida ya. Kalau gitu kita sepakati saja ya Bunda Ida Bersama putri beliau uh, Beliau ini sekaligus ya Sohibul Bait dan Sohibul Hajjah jadi beliau punya hajat sendiri dan beliau yang sekaligus menjadi tuan rumah. Kalau IKPB ini, kalau bahasa curupnya itu bonceng, numpang bonceng gitu. <gifat> Karena itu terima kasih nih diajak boncengan nih, Bunda Ida ya, untuk acara pengukuhan IKPB ini. Ini kan Johan Sapri sudah lama ini ya menggadang-gadangkan kapan gitu nih pengukuhan ya. Rupanya memang berjodoh dengan Bunda Ida ini di dalam acara ini ya. E, karena itu atas nama e, IKPB kita berterima kasih diberi kesempatan untuk ikut serta dalam rangkaian acara pada sore hari ini dalam rangka pengukuhan. Dan tentunya e, kami dari IKPB juga lebih berterima kasih lagi ya ternyata bukan hanya disertakan untuk acara pengukuhan tetapi juga eh, dikasih pinjam pakai nah, pinjam pakai untuk sekretariat nah jadi kita dapat paket two in one ini kanda Johan Sapri ya bisa pengukuhan sekaligus dapat sekretariat tentu ini Uh, nikmat yang luar biasa ya. Banyak organisasi-organisasi inilah bertahun-tahun tidak kate, ya sekretariatnya tidak ada. Nah, nah ini kita oleh Bunda Ida kita di dipinjamkan satu ruangan nanti kita lihat sama-sama dan insya Allah dengan uh, sekretariat itu maka niat kita untuk menjadikan IKPB ini sebagai uh, forum untuk mempererat tali silaturahim, ya, sesama warga Bengkulu yang ada di Kota Palembang ini. Dan tentu kita semua menyadari, ya, sudah sering, ya, diceramahkan silaturahim itu sangat penting karena ada tiga manfaatnya. Biasanya orang banyak bersilaturahim itu memang dia semakin dekat. Tidak hanya sesama mereka tetapi juga semakin dekat kepada Allah. Karena kita semakin kita mengenal sesama manusia, biasanya kita juga akan semakin kenal dengan kebesaran Allah SWT. Yang kedua, nambah rezeki. Ya, yang ketiga, panjang umur. Jadi, kalau kita ingin semakin dekat kepada Allah, menambah rezeki, panjang umur, ya, paliasil rahimah, ya, hubungkan tali silaturahim. Dan tentu, dengan organisasi IKPB ini, dengan dukungan sekretariat, kita juga uh, akan lebih. Lebih mudah ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, dan tentu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak, maka IKPB ini kita harapkan semakin membawa keberkahan, tidak hanya bagi anggota-anggota dan pengurusnya, tapi juga seperti tujuan kita yang lebih besar lagi. Bagaimana warga Bengkulu yang ada di Palembang, di Sumsel ini, ini jangan menjadi benalu. Jangan memberi masalah kepada wali kota, jangan memberi masalah kepada gubernur, tapi membantu, ya, membantu wali kota, membantu gubernur, membantu rektor, membantu ketua MUI untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira, insya Allah dengan seringnya kita bersilaturahim, maka. Yang paling awal, warga Bengkulu yang di sini bisa uh, menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, dan pelan-pelan bisa berkontribusi ya, terhadap program-program uh, uh, yang diselenggarakan, baik oleh Pak Wali Kota maupun oleh uh, Pak Gubernur, sehingga kehadiran kita di sini uh, membawa keberkahan. Bagi seluruh warga di Sumatera Selatan, nah, barangkali itu dan terakhir eh, bagi pengurus nantinya, semuanya tentu eh, kita sama-sama mendapat amanah, ya. Karena itu, eh, dengan bismillah, ya, kita terima amanah ini dan kita coba sesuai dengan waktu dan kesempatan masing-masing uh, membuat program-program nanti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk warga bungkulu yang ada di Sumatera Selatan sehingga kita uh, semuanya bisa menjadi satu keluarga ya uh, dalam urusan apapun baik maupun tidak baik perlu saling apa namanya saling peduli, Perlu saling membantu, dan itu Alhamdulillah. Kalau saya lihat, ya, di grup WA memang sudah seperti itu. Soalnya, kalau ada yang nak karaoke, lah ngajak-ngajak, ya, nah, ada yang nak uh, sedekah, ngajak-ngajak. Alhamdulillah, ya kan? Nah, karena itu, mudah-mudahan ya, IKPB ini yang cukup lama agak-agak pakum, insya Allah, dengan bimbingan senior-senior ini, kanda Johan Sapri, dan yang lain-lain ini. Uh, bisa lebih aktif nanti ke depan. Demikian, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah, dan sekali lagi terima kasih kepada Bunda Ida bersama keluarga yang sudah berbaik hati memfasilitasi semua ini. Dan tentu, uh, terima kasih atas kehadiran semua, ya, senior, ya, khususnya Pak Wali Kota, uh, pada acara ini. Uh, Mudah-mudahan. Kehadiran kita di sini menjadi amal jariah, ya, menjadi amal soleh, dan mendapat uh, balasan yang setimpal sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian lebih dan kurang, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. MC Rozi selaku Ketua IKPB Palembang Masa Bakti 2019-2024. Hadirin sekalian yang kami hormati, beberapa saat lagi kita akan mendengarkan sambutan Wali Kota Palembang. Namun di akhir acara nanti setelah pengukuhan, kita juga sama-sama nanti mendengarkan kata sambutan Bapak Insinyur Haji Sariel Usman, ya, selaku Ketua Umum PNSB. Beliau ini adalah pemrakarsa berdirinya paguyupan seluruh Indonesia yang berpusat di Palembang. Ya, IKPB adalah salah satu anggota daripada PNSB ini. Beliaulah mempelopori kegiatan paguyupan seluruh Indonesia yang berada di Palembang. Nah, itulah. Hari ini sekalian yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan Bapak Wali Kota nanti akan mengukuhkan sekaligus dari Tanah rekan ini kami bacakan dulu SK dari para kepengurusan IKPB ini nanti setelah bapak wali kota memberikan kata sambutan beliau akan dikukuhkan oleh bapak wali kota dan yang disebutkan nantinya para pengurus untuk silahkan tampil ke depan baik kami persilakan Henny untuk membacakan surat keputusan IKPB provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Pengurus Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu, IKPB, nomor 003 garing SEK IKPB garing KPTS garing 2 garing 2020 tentang komposisi dan personalia pengurus Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu IKPB periode masa bakti 2019-2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan dan seterusnya Komposisi dan personal pers pengurus Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu, IKPB periode 2019-2024. Pembina, Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, Kapolda Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijaya. Penasehat, Haji Muhammad Idris Musa, Haji Basir Nanglai, Kamaludin SH, Haji Hendra Zainuddin MPD, Yusma Heri SH, Insinyur Raden Kusuma Manto MT, Dr. Haji Erwin Sukandi, Haji Khairudin Idrus, Dr. Andes Haji Effendi Samsani, Aman Sehat SHM Hum, Dr. Ferry Usnizar, Dr. Antoni Toha, Novian Andusti, Ketua Umum, Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Sirozi MA PhD. Pengurus Harian, Ketua Dr. Randes Johan Sapri, MM, Haji Henry Zainuddin, SAG, SH, Ajis Kamis, Dr. Randes Haji Son Eswandi, Refli Fadli, Insinyur Nov Azani, Profesor Kasinyo, Sekretaris Umum Heni Susanti SPD MSI, Sekretaris 1, Insinyur Haja Lisferina MSI, Sekretaris 2, Andi Marza ST, Bendahara Umum Haja Selviana Amarzen, Bendahara 1, Haja Ida Nang Solihin, Bendahara 2, Dewi Kartikasari MPD, Bidang Keagamaan, Ketua Bidang Haji Afandi, Anggota, Dr. Haji Marsaid, Dr. Andes Haji Inskandar Mahyudin, Haja Farida Idris Musa, Haja Aminah, Haji Arohim Hambaur MBBA, Haji Humaydi SAG, Haji Joyo Kerto, Dr. Andes Haji Wahid Sukur, Haja Marliah Hakim, Siti Mutia, Baharudin Yahya, Melsa Free SAG. Bidang Sosial, Ketua Bidang, Dr. Andes Haji Fairus, Anggota, Insinyur Haji Syarial, Heri Syahrial, Haji Husni Tamrin, Tastin, Aman Sehat, Har Welina, Rita Zarnubi, Mary Siswanti SH, Miss Rowi, Irianto Esos MSI, Sukirman Halim, Febrina Eswandi Asmawati Bahtiar. Bidang Humas, Ketua Bidang Haja Yunita Ayu Mahmud, anggota Bustami Tolib SH. Irham Falahudin, Akmal Hawi, Dr. Andas Haji Zaili MPD, Haji Ansar, Insinyur Haji Fauzi Zakaria MM, Insinyur Haja Umi Kalsum, Andi Wijaya, Indra Ismail, R. Haidir A, Ferdinand S. SITSH MSI, Dana dan Usaha, Ketua Bidang, Haja Juni Darcaya, Bunda Ida, Anggota, Nengsi Armet, Wati Makbul, Dia Serawai, Reri Nofriani, Eliani Rafida, Syarial Bastari, Insinyur Haji Taufik Gunawan, Insinyur Buyung, Dr. Anda Haja Lili Rohati, Muhammad Ridwan SH, Asmeri Yusita, Jen Simon, Dr. Anda Sahfas Prawira Negara, Novita Sari SHM HUM MKN. Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Ketua Bidang Dr. Andes Densa, Anggota Herman Suardi, Mardifah Rozi, Haja Dwi Cahya, Haja Rodia, Haji Abdin Kenal, Dr. Andes Haji Usman, Aldestar Amarsen, Dr. Andes Bayu Rahmat, Insinyur Zuldi Zulzami, Erwan Ali Eswandi. Tamrin Eskom, Dr. Andes Bayu Rahmat, Zailani Abu Kasim, Didi Sudibyo, Dr. Andes Tabran Afandi, Deki Suganda, Ridwan Sam. Bidang Pendidikan dan Kesenian. Ketua Bidang Dr. Andes Haji Usman Admi anggota Irianto, Dr. Anda Fetan Ferdati, Haja Nur Insani, Harlina Nora Anwar Bey, Miss Roni, Dr. Anda Asep Tianova, Fedwin Al Muin, Meria Swati, Haja Aisyah Alwi, Hajah Leta Wati Paidi, Dede Justira Sunanta, Sepriadi Saputra. Demikianlah nama-nama pengurus dari IKPB bagi yang hadir pada hari ini. Siap-siap untuk maju, tentunya setelah dipersilahkan oleh. Bapak Herli ya nanti pada waktu memberikan kata sambutan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Son. Baik terima kasih itulah surat keputusan komposisi pengurus IKPB Palembang tahun 2019-2024. Baiklah nanti kita dengarkan sambutan wali kota Palembang tentu dalam hal ini diwakili staf ahli bidang pemerintahan sosial dan kemasyarakatan Bapak Herli Kurniawan, Sarjana Sosial. Kemudian nanti setelah beliau sambutan, nanti baru mendapatkan pengukuhan. Kemudian penetangan prasasti dari para penyerahan masjid. Ya. Baik, baik terima kasih. Untuk itu kita lakukan pengukuhan kepada bapak-bapak hadirin sekalian yang tadi disebutkan untuk maju ke depan, ya, maju ke depan menghadap ke ke, ke ke depan ya. Kami persilahkan yang dipanggil tadi ketua pertama ketua ketua bidang dan lainnya. Silakan silakan. Ada kalau bisa dari sini pak mulai mundur dikit. Ah yang di belakang tegak tegak di belakang. Okay silakan. Sudah ibu 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 juga. Dia turi. Semua, Semua pengurus, pengurus. Silang, silang. Yang disebutkan tadi, yang disebutkan tadi, ya. Ayo. Kita guys. Silakan. Agak cepat sedikit ya. Waktu, waktu berjalan. Sedikit. Nah, tegak di belakang. Tegak di belakang. Sudah. Oke, okay. ibu-ibu juga, ibu-ibu ya. Ibu-ibu boleh di kiri, di kanan ya. Ya, kalau tidak kemuan ya, terutama ketua-ketua bidang saja ya. Silakan. Semampu mampunya, semua muatnya saja ya. Ini tanda dimulainya kita bahwa pengurus kita dimulai diresmikan. Silakan, samping kiri kanan boleh ya. Sudah, sudah siap ya, sudah. Baik, kalau sudah siap ya, rapatkan barisan di Baik, kami persilahkan kepada Bapak Herli Kurniawan, mewakili dari Kota Palembang, untuk mengukuhkan kepengurusan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wali Kota Palembang dengan ini mengukuhkan kepengurusan Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu periode tahun 2019 tahun sampai dengan 2024. Semoga dapat menjalankan roda organisasi dengan penuh amanah. Palembang 21 Februari 2020 atas nama Wali Kota Palembang Herni Kurniawan Esos MAP. demikian terima kasih ucapan foto bersama silakan uh, silakan Bapak Herli mengambil tempat di tengah ya di samping Pak Ketua Pak Sariel juga silakan di, di samping Pak ini uh, silakan foto tolong kameramen di, diabadikan kameramen diabadikan ya uh, Ah, Terima kasih. Bapak Umar Said silakan juga. Pak Umar Said, Pak Umar Said silakan. Umar Said ya, Pak Umar Said. Silakan, 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 silakan. Silakan, silakan. Merapat, merapat, merapat. Merapat, merapat. Terima kasih hadirin sekalian, kami persilahkan duduk ke tempat kursi masing-masing. Sekali lagi kami persilahkan. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota Palembang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Sosial dan Kemasyarakatan, yaitu Bapak Herli Kurniawan Sarjana Sosial. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kami membacakan sambutan tertulis dari Bapak Wali Kota Palembang Terlebih dahulu kami mohon izin untuk menyampaikan Permohonan maaf dan salam dari beliau Dari Bapak Wali Kota Palembang Karena seyogyanya beliau sangat ingin sekali Hadir bersama kita secara fisik pada sore hari ini, namun karena ada acara yang waktunya bersamaan hingga kami ditugaskan untuk mewakili Wali Kota Palembang pada acara sore hari ini. Harapan beliau, ketidakhadiran beliau tersebut tidak akan mengurangi rasa hormat dan perhargaan kepada Bapak Ibu sekalian. Uh, dan mungkin inti acara pada sore hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Umum Ikatan Keluarga Provinsi Bungkulu, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad MA PHD yang tadi sama-sama telah uh, dikukuhkan pada sebelumnya. Yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Saryal Usman, Magister Manajemen, Ketua Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu, dan beliau juga sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada masanya. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Bapak Profesor Alpatun Mutar, Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan yang juga hadir bersama kita pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Harian PNS B Bapak Dr. Nes Haji Herianto Dan juga yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Haja Junidar Caya Serana Ekonomi atau biasa dipanggil dengan Bunda Ida sebagai pembina Yayasan JTC. Yang tadi, pada awal, telah memberikan sambutan dan telah kita dengarkan bersama: seluruh Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, alim ulama, serta pengurus dan anggota, ikatan keluarga, bengkulu, serta para tamu undangan lainnya, yang tidak kami bisa sebut persatu, yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat izin dan redho dia jualah sehingga pada sore hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam rangka banyak acara ya kata Pak Ketua tadi Four and One ya Pak Ketua yaitu peresmian Yayasan Juni Darcaya Center penyerahan wakaf dua masjid dan tiga mosolah dan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu IKPB Sumatera Selatan. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya atas nama Pemerintah Kota Palembang merasa senang karena dapat bersilaturahmi dan berada di tengah-tengah para pengurus Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah Kota Palembang mengucapkan selamat atas telah dilantiknya dan dikukuhkannya para pengurus Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu. Sumatera Selatan, semoga amanah yang telah dipercayakan secara resmi kepada saudara-saudara sekalian dapat dijalankan dengan rasa tanggung jawab. Saya juga berharap agar dapat senantiasa memandang amanah ini sebagai sebuah kesempatan untuk menebar manfaat dan kebaikan untuk sesama. Pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu tentunya bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat silaturahmi dan uhwa, uhwa Islamiah dalam Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu Sumatera Selatan yang ada di wilayah Kota Palembang. Selain itu juga dapat mengembangkan Nilai-nilai budaya Provinsi Bengkulu dan tetap bersatu, tidak terpecah belah, tentunya dengan telah dikukuhkan, saudara-saudara, sebagai pengurus Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu akan dapat menyambungkan yang patah dan mengumpulkan yang terpecah. Untuk itu, marilah kita tetap menjaga kerukunan agar kita dapat agar kita tidak terpecah belah dan membangun Sumatera Selatan pada umumnya dan Kota Palembang pada khususnya yang tentunya sangat membutuhkan kontribusi dari semua elemen masyarakat dalam mewujudkan visi Kota Palembang yaitu Palembang Emas Darussalam 2023. Hadirin dan undangan yang berbahagia pada hari ini juga telah diresmikan Yayasan Junidar Caya Center diharapkan rumah Yayasan Junidar Caya Center ini nantinya dapat menciptakan bibit-bibit habis dan hafizah, kori dan Korea yang handal dalam menghafal Al-Quran dan nantinya dapat mengharumkan nama keluarga kota Palembang Sumatera Selatan bahkan Indonesia saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi para pendiri dan pembina Yayasan Yunindar Cahaya Center. Mudah-mudahan usaha yang mulia ini selalu diberkahi oleh Allah SWT dan memancarkan cahaya kedamaian dan nur ilahi bagi masyarakat luas. Amin. Ya Rabbil Alamin. Selanjutnya, pemerintah kota Palembang juga mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Keluarga Provinsi, Sumatera Selatan, Provinsi Bungkulu, Sumatera Selatan, yang telah memberikan wakaf dua masjid dan tiga musola. Dengan serah terima wakaf ke pemerintah kota Palembang atau ke masyarakat, ini semoga kita bersama bisa bersinergi dalam membangun kota Palembang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Akhirnya saya mohon doanya dan partisipasi serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kota Palembang, khususnya para ulama, omaro, dan tokoh masyarakat, agar berperan aktif dalam proses kelancaran program-program pembangunan untuk kemajuan Kota Palembang. Karena tanpa doa, partisipasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, tentunya visi Kota Palembang Emas Darussalam tahun 2023 tidak akan dapat terwujud dengan baik. Demikianlah beberapa hal yang, saya, yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT meredui niat baik dan upaya yang kita lakukan dalam membangun kota Palembang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali kota Palembang Haji Harnojoyo. Demikian eh, sambutan dari Wali Kota Palembang dan saya atas nama pribadi sangat ingin sangat senang sekali menerima penugasan pada hari ini karena saya juga adalah bagian dari keluarga Bung Kulu. Saya tepatnya orang tua saya, Bapak saya dilahirkan di Kedurang. Bungkulu Selatan. Demikian, makasih, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Jema Kedurang rupanya. Oh, mewakili wali kota ini Jema Kedurang, berarti Jema kita ya. Kedurang itu salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan ya. Itu namanya Kecamatan Kedurang ya. Jadi beliau ini Repli ini rupanya orang tuanya berasal dari uh, Repli Herli ini dari Kedurang. Jadi otomatis menjadi anggota Pak itu. <Lihur> <cuken> Terima kasih hadirin sekalian. Baiklah kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan wakaf ya sertifikat wakaf ya kepada Bapak Wali Kota Bapak Herli untuk menyerahkan ini didampingi oleh Ibu Yulidar beserta silakan kepada yang menerima wakaf masjid tersebut untuk maju ke depan untuk menerima nanti diserahkan oleh Bapak Wali didampingi oleh Pak Yunidar mana Bismillah ya panggil panggil ya kami panggil pada penerima wakaf ya dari Masjid Jami Anur An kami minta untuk berdiri ya sambil kita mempersiapkan ini kita bisa melihat video masjid dan musola yang akan diwakafkan oleh Bunda Ida. Yang kedua dari Masjid Badar Ali Aidatun, kami minta untuk ke depan. Selanjutnya, musolah Abdul Muthalib, musolah Al-Gizi, musolah Baitur Rahman. kami persilahkan kepada bapak bapak wali kota dulu bapak wali kota silahkan, silahkan. bapak wali kota dulu silahkan dulu. ketika hotel konsisten dengan konsep awal yang mereka buat, yakni dengan konsep syariah, di mana rasa nyaman selalu diutamakan untuk keluarga yang menginap dan menerapkan konsep hunian atau tempat tinggal sementara yang akan membuat tamu merasa tetap nah, nah, berada di rumah sendiri. pun beberapa tipe kamar dari Grand Malaka Etika Hotel ini diantaranya rumah etnik, deluxe family, suite family, junior suite, superior double king, superior twin, dan standar single room. Tiap kamar dilengkapi dengan TV LED, air conditioner, lemari, minibar, <tik> bar, kulkas, meja, kamar mandi bersower, dan perlengkapan mandi gratis dan juga sendal. kamu silakan ya. Uh, terima kasih kepada Bapak Herli, kami persilakan kembali ke tempat. Terus disusul yang lain-lainnya. Kami Mereka juga menyediakan fasilitas ruang yang dapat digunakan untuk pengajian yang bekerjasama dengan yayasan, Terus dan disini. tidak hanya itu, fasilitas ya. yang lain pun ditawarkan di antara lounge, taman, restoran, dan juga halaman parkir yang luas. Nah, serahkan ya. Kami nah, minta diserahkan pada Bapak kepada ini pengurus masjid. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Kakek. akan ya, Darjaya Center atau yang biasa disingkat. Terus maju yang berikutnya DKI maju. Berdiri pada tanggal 4 Februari 2020. JTC juga memiliki Surah. izin dari berbagai pihak yang dibuktikan dengan SK Notaris nomor 2 tahun 2020, SK Kemenkumham dan MP Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya abadi ini sebetulnya sudah saya serahkan ibu-ibu ya. Tetapi yang tanda tangan itu pada saat penyerahan itu mereka agak keliru. Karena anak saya dua, Subia dan Elis Deni. Yang tanda tangan hanya Subia. Kalau saya meninggal, katakanlah ada kesulitan sedikit, tidak bisa menyerahkan karena saya punya ahli waris ada dua. Maka dari itu... Ini sertifikat aslinya, Yayasan JTC menanggung aslinya saya Yang berada di Cipta Permai, BSI Bumi Seri Jaya Indah dan Perumahan Sukawaras. Tidak hanya itu, pihak yayasan juga telah mendirikan dua masjid dan tiga musola di antaranya Masjid Anur yang terletak di Perumahan Cahaya Abadi Satu, yang di Perumahan Caya Sukawaras, Sedangkan musola Abdul Mutalib terletak di Cipta bikin cita permai satu adalah almarhum suami saya 15 tahun yang lalu sudah dibangun Bola saya kersen... juga ikut membangunnya sertifikatnya membangun. ada dua akan saya serahkan hari kredi ini sertifikatnya ada dua sejauh 11, sertifikatnya ini 27 menit dengan cepat normal Abadu Rohman terletak di rumah Abadi Permai. Dari Grand Malaka Hotel ke Musola Abadu Rohman Rumah Abadi Permai sejauh 11,6 km dengan waktu tempuh 27 menit dengan rute tercepat lalu lintas normal. Pak, tanda tangan mohon di para Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, sudah, sudah, sudah. Tinggal satu lagi. Dari Grand Malaka Hotel ke Masjid Jami Anwar Perumahan Cahaya Abadi sejauh 13,3 km. Bapaknya Cipta Permai 2, menit, Pak. Mangga silakan. Pak, ini Cipta Permai 2 adalah masjid yang kita bangun adalah Masjid Ginzi. Bukan Alamin Pak ya. Jangan dirobah. Nah, ini. Jujur, tanahnya wakaf dari, dari saya dan keluarga. Ke Masjidnya masjid e, di masjid dibangun masjid saya dan keluarga, masjid termasuk masjid donatur. Masjid terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lintas normal. Baik, terima kasih kepada Bapak Herli. Kami persilakan. Dek, dek, di potol, potol, potoh, potoh, di potoh. Aslih. pak. Silakan, nah, sudah. Biar, 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 biar. Dari Grand Malaka Hotel ke TK atau TPA Kompleks Bumi Sriwijaya Indah sejauh 9,3 km dengan waktu tempuh 23 menit dengan kereta cepat lalu lintas normal. Baik. Rumah. Baik, terima kasih Bapak Ibu Arsian. Silakan kembali ke tempat ya. Silakan kembali ke tempat ya. Acara kita lanjutkan. Nanti kalau sesuatunya itu ada yang belum selesai nanti akan kita serahkan nanti kemudian ya. Setelah acara ini kita serahkan secara lengkap ya. Baik Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kita akan segera memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan daripada tamu undangan ya. Sekaligus ketua PNSB Bapak Insinyur Haji Sahrial Usman, ya. beliau pendiri paguyupan seluruh Indonesia di Kota Palembang ini. Namun sebelumnya mari kita saksikan penyematan PIN PNSB kepada Ketua IKPB, Bapak Profesor Dr. Sirozi, ya, sebagai tanda keanggotaan daripada paguyupan kita ini. Kami persilakan. Tolong foto, dipoto ya. Nah, ini penyematan PIN PNSB kepada Ketua IKPB. Ya. Silakan. Awas kenuda dong. Terima kasih ya, baik. Terima kasih. Ah ini. Jadi Pak Saril Usman ini adalah Ketua Paguyupan Nusantara Sumsel Bersatu. Paguyupan seluruh Indonesia itu ada sejumlah 56 paguyupan bersatu di dalam kota Palembang. Silakan sambutan Ketua PNSB, selaku tamu undangan dan Ketua PNSB. Kami kepada Pak Sarya, kami silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la, -la quwata illa billah yang saya hormati Wali Kota Palembang dalam hal ini diwakili oleh Pak Herli staf ahli wali kota, yang saya hormati Prof. Aflatun, Prof. Rozi, ya. kedua beliau ini enggak asing bagi saya, estafet rektor dari Pak Aflatun ke Pak Dari Pak Rosidi. insya Allah kita doakan, jadi buku harus harus tetap punya rektor, Win, ini ya, benar ya. Sampai lagi beliau akan pemilihan, benar enggak eh? Nah insyaallah, jadi saya pesan sama beliau gak usah takut, karena apa yang dibangun Pak Platon Lebih bagus, kamu lebih bagus lagi Pasti begitu, jadi tepuk tangan dulu tepat sekali. Dulurku Umar Said Dinda, sehat ya? Eh? Alhamdulillah Pak Sufi, ya? sehat, sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu Yang saya cintai saya hormati khusus Bunda Ida. Mana Bunda Ida? Oh, oh, oh ini lah dia nih. Oh, tolu oh, kaget, Bunda Ida ini aku terus sibuk-sibuk dia nih. Kalau kami bantuan sosial kebakaran dia lah sibuk masuk ke api itu kata kalau gak terbakar bu kata, Ku. jadi pernah kau ke kalau muda lu pecah lu lumayan beliau ni iya benar ya, aku tadi ngomong juga dia kali ini dua ini kata aku bunda indah tu masih muda lu lumayan sekarang lah kata Ku. alhamdulillah kedua anak putri ya putrinya keduanya pimpinan pondok pesantren yang hadir pada hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT jelas nikmat yang diberikan pada kita hari ini nyata sekali ya kita bisa satu rahim itu pesan rektor tadi ya sangat bermanfaat jadi hari ini sehat kita bahagia walaupun tetap manusia pasti ada problema masing-masing tapi kita diselimuti oleh kebahagiaan daripada hari ini salam salam mari kita sampaikan pak kita lebih besar Muhammad SAW saya sebagai tua umum bagi Nusantara Sumsel Bersatu, mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota yang telah melantik mengukuhkan pengurus ini. Sebenarnya ini Pak Wali, Adinda Herli, tidak usah dikukuhkan, mereka adalah pegawai. Pagi Upan ini berjalan masing-masing di bagian keluarganya, tapi di situ kami berada di PNSB di Pagi Upan Nusantara Sumsel Bersatu ini, menaungi, mengaungi, menaungi semua kehidupan ini untuk lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat Sumatera Selatan, umumnya masyarakat di perantauan dari Pagiupan itu sendiri. Jadi saya Prof. nggak bosan-bosan Pak dengan Pagiupan ini. dari zaman dulu, berapa belas tahun yang lalu, Pak ini Prof. Aflatun, ya. Waktu itu terjadi 2004 tsunami, Pak itu kami kejadian malam kami rapat malam yang satu malam di kantor gubernur dapat duit 2 miliar kami sewa pesawat industri Air bawa 40 80 sampai dokter dan perawat kami buka rumah sakit yang sekarang rumah sakit kata itu dulu itu itu pasir pak prop itu nomor dua yang jelas bermanfaat untuk masyarakat Bengkulu yang ada di perantauan karena kalau kamu terurus, rakyat bagus, ini bagus, daerah bagus gitu ya. Awalnya dari kita-kita ini dulu. Gitu. Nah di ikatan silakan kalau koordinasi kantor kita nanti, PNSB sudah di ACC Gubernur itu di Simpang Kedaung itu, Bukit Kecil. Ada ya Kedaung lah di Simpang itu, bagus. Gitu. Di situ kumpul semua, nanti mungkin bagi guru mau rapat silakan pakai sana. situ ruang rapatnya besar dan semuanya akan kami siapkan sekali lagi selamat bertugas mengabdi pada masyarakat jelas ini rugi fisik rugi pikiran tidak rugi... ya, dapat hasil lah gitu kadang-kadang pegal-pegal gitu ngurusi uang nih. tapi dicatat ada nyata kita tidak tahu ini ya, ya hitungannya itu gak kita serahkan pada allah swt jadi pengabdian ini menjadi ibadah bagi kita semua sekali lagi saya mohon maaf. Bila topik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buka sepatu, karena pensiun. Kalau yang aktif pakai sepatu, jadi Kenal dia, kenal dia. Benar dia, eh. ya, Sebelum Bapak Saryal Usman meninggalkan uh, ruangan, ya katanya tadi ada pekerjaan, uh, kami mohon Uh, kesediaan untuk menandatangani berita acara dulu Pak. Jadi ada berita acara, uh, ya penggunaan sekretariat PNSB yang diserahkan oleh Muda Ida, ya. Meja-meja, ya. tolong meja. Ya, meja. <laughs> nah, meja, mejanya terlambat lagi lagi tanda tangani duluan ini. Om-om, pena om. Biasa hey, telat ya. Ya. Kami minta juga kepada MUI, ya. ya. LW MUI. Kemudian Ketua Umum IKPB juga untuk ikut menandatangani berita acara kemudian TKTPA Kami panggil juga ke depan untuk dompet dua apa? Program etos ya bun? Program etos, komplek BSI, rumah Quran untuk TK-TPA komplek Cipta Permai 1, rumah Al-Quran untuk TK-TPA komplek Cahaya Sukawaras. Kami mohon untuk ke depan menandatangani berita acara yang sudah disiapkan. kami panggil Bapak Faisal untuk menandatangani berita acara penyerahan ya, rumah Al-Quran untuk TKTPA Kompleks Cahaya Sukawaras. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian silakanlah ke ruangan Doa dulu, doa dulu. Selesai ya. acara sudah selesai. Udah, ya? selesai. Baik, Bapak-bapak sekalian, marilah kita berdoa sebelum bersantap sore ya kepada Bapak Omar Said. Dr. Hans Haji Umar Said untuk menghalipai doa kita ini. Kemudian dilanjutkan dengan santap sore bersama. Ya. Silakan Pak Umar Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menyempurnakan acara ini dengan bermunajat kepada Allah karena doa adalah ruhnya setiap kegiatan semoga Allah ridhoi dan semoga Allah berkahi <tuh> A'udhu billahi minasyautanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin ni'amahu wa Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru Kama yang bagili celali wajhika alkarimi wa azimi sultanik Allahumma ya Allah ya Rabbana Kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Allah Karena hari ini adalah hari istimewa bagi kami semua itu karena berkat limpahan nikmat, rahmat, serta hidayah yang sebesar-besarnya Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan acara ini, bagian dari pengabdian kami kepadamu, ya Allah. Semoga sejak dari niat pelaksanaan acara ini sehingga akan membawa manfaat bagi masyarakat khususnya umat Islam dan lebih khusus lagi ikatan keluarga Provinsi Bengkulu Ya Allah tiada daya tiada kekuatan yang kami dapat sombongkan karena pemilik kesombongan hanyalah engkau ya Allah kami hanyalah makhluk yang lemah yang zaif tanpa pertolongan dan bantuanmu ya Allah kami tak akan pernah sanggup melakukan pekerjaan sekecil apapun karena itu ya Allah Berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami sehingga kami dapat menjalankan amanah organisasi amanah amal sosial dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ilmu kami sangat kecil dibanding dengan ilmu yang Engkau miliki ya Allah. hanyalah bagai setetes air di lautan. Karena itu ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu agar kami dapat mengabdi dan berbakti dengan baik, cerdas dan bermartabat. Ya Allah, semoga rangkaian acara yang kami laksanakan pada siang hingga menjelang sore hari ini menjadi acara yang Engkau ridhoi ya Allah. Yang engkau rahmati ya Allah Yang engkau berkahi Luruskan niat kami ya Allah Tegur dan ingatkan kami, Ya Allah, manakamlah kami, khilaf dan salah. Ya Allah, kuatkan barisan kami sehingga dengan kuatnya barisan kami, sebesar apapun rintangan yang menghadang, kami akan dapat menyelesaikan dengan sebaik-baik penyelesaian. Ya Allah, himpun barisan kami ini dalam kedamaian. Jadikan setiap perbedaan dan perselisihan menyatu kembali karena ridho dan izinMu, ya Allah. Semoga semua aset yang kami wakafkan, masjid, musola, rumah, tahfid, semuanya akan bermanfaat bagi sesama kami khususnya santriwan santriwati yang pahalanya kami harapkan mengalir kepada kami. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Manakala terdapat dosa dan kesalahan sekecil apapun dosa dan salah. Sengaja maupun tak kami sengaja. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا أوزئنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب, عذاب النار صلى الله على خير خلق نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Terima kasih hadirin sekalian yang kami hormati. Dengan selesainya doa tadi maka selesailah acara kita. Mudah-mudahan doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf acaranya mungkin agak panjang. Ibu-ibu silahkan, bapak-bapak.